Yang lain nih, Bu. Mungkin bisa. Kita sudah berkoordinasi dengan Kota Makassar, Polri. Jadi kita berharap mudah-mudahan semua apa ini eksodus ya, pengungsi yang datang itu bisa kita tangani dengan baik semua. Ya, ini kita sudah siapin. Nah, tentu tidak semuanya harus ditampung di asrama haji. Pasti sudah ada banyak keluarga yang ikut ya. Jadi saya kira tidak ada masalah. Pak, ada berapa sih Pak warga Sulsel, Pak? Warga Sulsel? Hari ini ada 50 karena total kapasitas ini kan 600 ya. Sebagian itu ke Malang, terus ada yang lanjut ke Aceh. Jadi kalau kita 50, tapi sebentar malam besok malam jam 8 pakai kapal laut juga ada. Sejauh ini sudah berapa Pak? Yang data Pak? Ini yang pertama yang kita koordinir ya. Beda yang komersial Pak. Yang ya, kalau komersial itu orang yang punya kemampuan. Ya. Bagaimana warga yang di luar Sulsel Pak? Penanganannya seperti apa? Pokoknya kita akan siapin semua. Ya, kita tampung dulu di asrama haji. Bagi yang ada keluarga silakan dijemput. Bagi yang tidak punya keluarga menjemput, kita akan antar ke daerah. Pak Gop.